Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Notaris L. Kali ini kita akan melakukan unboxing kaset PS4 Ghost of Tsushima. Jadi Ghost of Tsushima ini merupakan kaset dengan genre samurai ya teman-teman. Ya, ini baru banget, kebetulan saya beli di produk resmi Sony Indonesia. Jadi ada hologramnya. A storm is coming. Keren banget ini gamenya. For home use only. Jadi di rec 3-nya semuanya ditulisnya rec all ya. Jadi karena di kodenya pasti PCAS itu. Kebetulan di sampingnya juga ada kode PCAS. Semua kode yang PCAS sama PLAS itu kode dari rec 3, teman-teman. Oke, kita buka teman-teman ya. Kita akan melakukan unboxing dari Ghost of Tsushima. Kita buka dari bawah supaya bisa dimasukin lagi plastiknya. Oke, kita buka perlahan-lahan. Kita tarik apa aja yang ada di dalam kaset Ghost of Tsushima, teman-teman. Kita buka sekarang. Cus. Jadi ada kode DLC dari Ghost of Tsushima ya. Initial pro production bonus. Jadi ada digital mini soundtrack, kemudian avatar sama dynamic theme. Jadi kalau teman-teman redeem kodenya pasti mendapatkan itu. Di kasetnya juga. Kemudian ada buku manual predator hunting. Oke. Gitu aja teman-teman. Unboxing dari saya, Ghost of Tsushima. Sampai jumpa di channel-channel saya selanjutnya. Thank you.